Assalamualaikum bosku dan selamat siang ya bosku. Semoga yang di sana diberi kesehatan dan diberi rezeki lancar ya bosku. Nah kali ini Anim Sapa Channel akan memberi update video baru ya bosku. Ini adalah tempat vas bunga ya bosku, atau tempat bonsai ya, bonsai anggrek atau bunga anggrek ya bosku. Modelnya gini bosku, gampang buatnya bosku. Nah, inilah bunganya ya bosku, atau bonsai anggrek ya bosku. Anggrek ini ditempatin di dalam sini ya bosku. Nah, kayak gini bosku. Ditaruh di sini ya bosku, biar kelihatan agak unik ya bosku. Kita taruh di tempat sini ya bosku. Ini tempat anggrek ya bosku. Dan ada lagi model kayak gini ya bosku. Yuk kita simak videonya bosku. Nah yang ini bosku, yang ini enggak ada vas bunganya bosku, yang ini hanya dikasih arang aja ya bosku. Yang model ini dikasih arang aja bosku. Tapi setiap hari harus disiram bosku, biar enggak kekeringan ya bosku. Ini anggrek model kayak batik ya bosku. Yuk kita simak lagi ya bosku, anggrek juga ya. Nah yang ini bunganya sangat cantik sekali bosku. Ini juga tempatnya sama yang tadi ya bosku, nggak ada vas bunganya ya, hanya masih arang ya bosku. Nah di sini ada apa ini, kurang tahu bosku. Unik ya. Ini adalah obat apa-apa sih, kurang tahu. Ini kayak tunas ini ya, ini tunas atau apa sih, kurang tahu. Ini dari sananya ya, ini enggak pakai vas bunga, hanya pakai arang ya bosku. Tapi cukup subur bosku, ini akar-akarnya ya bosku. Pokoknya kalau model gini harus disiram setiap hari ya bosku. Jadi nanti biar subur ya bosku. Kalau nggak disiram ini bisa layu ya bosku, bisa kering ya. Ini anggrek bosku. Ini sangat cantik ya bosku bunganya ya. Bunganya pink agak ke ungu-unguan ya bosku. Beda sama yang ini ya. Ini bunganya agak kayak batik ya. Ini tempatnya sama ya bosku. Ada yang unik ya bosku. Yang di dalam ini ya. Ini kelihatannya itu ada kayak tunas kayaknya nih bos, dikasih tempat ya, kayak tunas apa ya. Ini jenis bunga anggrek yang sangat langka ya bosku. Bunganya juga beda-beda ya bosku, nggak seperti yang ini ya bosku. Bunganya ungu ya, pink agak ke ungu-unguan ya bosku. Dan batangnya juga besar bosku.
batangnya hampir satu jari ya bosku. Nih batangnya hampir satu jari ya. Modelnya cara penanamannya nih unik sekali bosku. Hanya membutuhkan arang doang ya bosku. Tapi harus disiram setiap hari ya bosku biar enggak layu atau kering ya. Bunganya sangat cantik ya. Nah, di sini ada juga tanaman-tanaman yang lain ya bosku. Ya, ada kelangkeng, ada jeruk, ada kamboja ya bosku. Cuman yang saya reviewnya hanya tanaman bunga anggrek atau bonsai anggrek ya bosku. Sekian dulu ya bosku dari Anip Sapa Channel ya bosku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Ya itulah cuplikan video terbaru dari Anip Sapa Channel ya bosku. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.